Hari Senin tanggal berapa? 25 Oktober 2020. Kali ini mau daki ke Gunung Jabo Larangan. Nah, gunungnya di belakang itu. Didi, mana-mana. Kita berempat. Naik jam 10.30. Ini di trek awal pendakian, masih tanah cor kayak gini. Oh ya, kami naik lewat jalur Wonomulyo, Geni Langit Magetan. Ini dari map, 1 km pertama itu jalan cor dan masih lewatin perkebunan warga kayak gini. Lumayan buat pemanasan. 1 km pertama ya jalan cor ya. Oh ya, di sini nggak ada ojek gunung kayak di Sumbing sama Sindoro. Jadi ya lumayan gitu. Lumayan. Kita udah di ujung jalan cor. Nah, ujungnya di sana. Terus di sini kalau kalian ke kiri sebelah sana belakangnya Mas Bubit. Itu ada jalur turun sebenarnya dan ada kamar mandi. Nanti kita ke sini lewat jalur satunya. Situ. Ketinggiannya berapa, Mas? Tingginya 1500. 1500. Tadi sekitar 30-40 menit sampai sini. Jalur tanah. Emangku udah mau Jumat. Nih, jalur tanah. Kita belum nyampe pos 1. Luar biasa. Mantap. Udah berapa menit jalan? Sekitar setengah jam lebih sedikit sih. Setengah jam lebih sedikit. Ya. Kita sampai di pos 1. Ada dua jalur. Nanti ambil yang kiri. Ini pos 1 ya. Pos 1. Dari pos 1 ambil sini. Ini trek menuju pos 2. Vegetasinya lumayan rapet. Jadi udah masuk hutan. Hutan rapet. Atas gitu. Belakang gimana, Mas? Aman. 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 Gimana, Mas? Luar biasa ini. Naik ke pos 1 enak, landai ya. Landai. Pos 1, pos 2, kita belum nyampe pos 2. Ya. Ini masih jalan. Lumayan lah. Tapi enggak dudul-dudul banget. Trek dari pos 1 ke pos 2. Tanjakan terus. Tanjak terus. Mantap. Lumayan nguras tenaga. Lumayan, lumayan. Betul. Penampakan pos 2. Jadi di sini belum ada shelternya. Masih hutan semua. Ngos-ngosan. Jadi 2000an mbtl
2300 mbpl, tapi jalurnya wah lumayan nguras tenaga, capek. Gantian nih anak kecil bawa tas 60 liter full pack tuh ya, belakang tuh gede-gede, bawahnya gede-gede dikit. Mas, ketinggian berapa? Ketinggian 2000. 2000 mdpl. Ya, 2000 mdpl lebih 5 ini. Lebih 5. Ya. Gimana rasanya? Wah, nanjak terus. Sempet kram satu kali, semoga enggak lagi. Ini sekarang udah di pos. Pos 3, Mas. Ini pos 3 tadi. Wah, kok enggak ada? Hilang. Oh, di depan sini. Ini pos 3. Kalau ambil jalur ke kanan nanti ke pos Camp Bandulan, lewat puncak situ juga bisa. Kalau ambil ke sini ke kiri langsung ke puncak. Ambil kemana, Mas? Camp dulu atau langsung puncak? Bentar. Oke, jadi karena mulai kabut terus udah lumayan sore, kami nggak langsung ke puncak tapi ke pos Bandulan. Ke Bandulan dulu. Bandulan ya, Mas, ya? Ya, Bandulan. Daripada nanti di jalan hujan, mending yang deket kita bikin camp di sana. Jalur ke pos Bandulan lumayan rapet dan tebal. Tanya dari bawah udah kedengeran suara petir nyamber-nyamber. Jadi kita ngejar nyampe ke camp. Semangat, Mas. Semangat. 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 Kita udah keluar dari hutan. Kayaknya udah deket sama camp Bandulan. Belakang sana. Masih kabut nih, sore. Ya, moga-moga besok cerah ya. Yo, semangat. Pos Bandulan. Tuh, gunung. Tapi masih kabut semua. Pos Bandulan. Ini 2164 mdpl. Tapi kayaknya kalau camp di sini agak risiko angin nanti. Ya udah, nggak apa-apa. Kita camp di pos Bandulan. Lagi malam nih, masak-masak. Oh. Masak tempe soto. Dua orang di belakang yang tadi cuma bawa tas kecil-kecil. Ya. Nyantai, woi. Belum, kita mau summit. Nah, di belakang di camp Bandulan ya, Mas ya. Betul. Ada lautan awan nih. Nah, tadi pagi pas santai gak terlalu kelihatan banget. Tadi pagi kan kabut. Kabut. Kabut terus kemudian buka terus, wah keren ini. Keren. Wah, untuk bonus. Keren. Dulanor ini, Cah. Jam 6 kurang kita mau summit ke sana. Ya, Mas, berangkat. Jadi lewat sana ini. Jalur menuju puncak. Aku enggak boleh diikutin. Jalur menuju puncak dari pos Bandulan. Hutannya lebat banget. Basah karena semalam hujan. Yang paling depan ngoroknya paling kenceng. Saingan sama yang bawa tas.
Halo. Jadi ini masuk jalur persimpangan. Kalau turun langsung ke pos 3. Kalau ambil kanan langsung ke puncak. Lanjut. Ayo semangat. Ini jalur kelihatannya masih baru, kelihatan baru dipaculi. Kalau bahasa Indonesia dipaculi apa, Mas? Cangkul. Cangkul. Baru dicangkul. Biar enak. Kalau lewat sana tadi sebenarnya ada, cuma kelihatannya lebih menanjak dedel. Sangat dedel sekali. Cinta. Finally, kita sampai puncak. Lawul. Lautan awan meneh. Udah nyampe puncak nih, puncak Jabalarangan 2300 mdpl. Wah, lautan awan masih tebel banget di sana. Terus di sana ada Gunung Lawu. Street. Wah, balik ya. Nih Mas, perasaan nih. Wah, luar biasa. Lelahnya terobati ketika sudah sampai puncak. Ini membuat kita ingin naik lagi, istilahnya Pak. Balen nih mana? Balen nih mana? Ilhan? Ya siap, saya tidak akan kapok. Tapi mungkin kapoknya sebulan. Sebulan akan hilang, saya akan naik lagi. Wih sih. Naik kemana Mas? Tidak tahu.